Oke, selamat datang kembali di Bimbingan Belajar Ruang Siswa.net. Masih bersama saya, Kak Husin, dan di sini ada D. Amel. Oke, D. Amel nomor 22 jawabannya adalah A. Oke, coba kita lock dulu, kita kunci dulu untuk jawaban dari D. Amel. Kita coba lihat apakah benar jawaban dari D. Amel ini. Faktor prima dari 254 adalah, nah, faktor prima adalah faktor angka yang sampai ke angka prima. Ada dua cara untuk mencari faktor prima. Yang pertama adalah cara pohon faktor. Pohon faktor adalah seperti yang sudah sangat familiar ya. Dibagi 2 adalah 54 bagi 2 berapa? 27. 27 dibagi 3 ya, bisanya adalah 9 ya. 9 bagi 3 dan 3. Jadi 54 adalah faktor primanya adalah 2 kali 3 pangkat 3. Faktor primanya adalah itu. Itu yang pakai cara pohon faktor, ini namanya pohon faktor. Pohon faktor. Ini cara yang paling familiar, faktor. Tapi saya punya cara lain yang tidak kalah mudahnya, yaitu dengan perkalian biasa. Mendetailkan menjadi perkalian. 54 adalah hasil kali antara 9 dan 6. Ya kan, 9 nya dijabarkan lagi menjadi 3 kali 3, 6 nya dijabarkan lagi menjadi 2 kali 3. Maka di sini 3 nya ada 3, maka 2 kali 3 nya ada 3, berarti 2 kali 3 pangkat 3. Sama aja ternyata, baik pakai pohon faktor maupun pakai cara dari saya, ternyata sama. Jadi faktor prima dari 54 adalah angkanya adalah ada 2 dan 3. Jawabannya adalah A. Oke. Selamat untuk D. Amel, jawabannya benar. Oke, siap. Oke, terima kasih sekali untuk pembahasan kali ini. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.